pasang speaker luar bagi dengar azan tu berkumandang. Itu syiar nak beritahu waktu semayang dah masuk. Jadi maulid Nabi pun adalah syiar. Kalau kita peram dalam masjid, kita peram dalam surau, kita peram di dalam dewan, orang-orang tak tahu. Orang-orang tak tahu. Orang Islam tak sedar pun. Ini maulid Nabi ya. Cuba kalau kita berharap. Kita berharap. Daripada masjid ni, pusing, makan kuping, keliling, hantar di masjid ni. Orang nampak tak? Orang Islam tak nampak. Itu yang saya beritahu dalam syarat. Tapi pos dah salah faham. Tak apalah. Itu kalau orang pos, pengurusi syarat tanya saya. Pandangan saya, dia bagi pandangan itu. Jadi, buat sambutan oleh Rasul secara perarahkan. Dan kesan dia nampak orang cinta. Tak kedai tu semua berhenti. Semua tunggu berharap. Nampak tak? Syiar pun ada. Itu dia. Jadi maulid Nabi ni syiar. Dia syiar, kita kena tunjuk orang. Macam tilawah Quran, dia syiar. Kita kena tunjuk pada orang. Sebab tu dulu maulid Nabi tilawah Quran buat ni, di mana sebenarnya? Dulu-dulu tahun 60-an 70-an buat kat mana? Stadium. Buat stadium. Bergemur Quran. Baca Quran tu bergemur stadium. Orang-orang tempat yang terbuka. Orang nampak. Buat pandang awam. Baca jawab Quran, buat pandang awam. Pandang awam kita. Kan? Sebelah paling punggung pandang awam tu buat jawab Quran. Jawab Quran dekat daerah kampar. Buat situ. Tengok macam mana orang ke Islam kan. Ia adalah syiar. 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 Kan? Itu dia nak buat. Jadi, sedar tak ini? Tak sedar ini. Saya pun hampir-hampir tak perasan. Kan? Biarlah dengar juga lah bacaan poli-poli. Baru kata dia puji-puji juga. Ada doa poli Arab sekarang ni. Dah pandai baca. Lagu tu daripada dewa. Mungkin berita lagi jas. Kan? Hijaz tu duduk kat mana? Dekat Sungai India, Kuping. Tidak. Hijaz tu duduk di tanah. Tanah Arab. Dan Hijaz duduk di tanah Arab. Lagu Ras duduk di Iran. Timur Tengah. Nahawan. Iran. Kan? Bukan sini. Bukan yang di Kampak. Bukan di Gunung Mesah. Bukan di Gunung Panjang. Tidak. Asal daripada mereka, tapi orang Melayu ni kelebihannya bila dapat lagu, dia pandai olah. Baik tu, dia tahu kita menang tilawah Quran. Tapi Arab bila dah cerdik, dah pandai olah, dia lebih baik daripada itu. Sebab bahasa dia, bilisanin Arabiyyin mubin. Quran ni turunkan dengan bahasa Arab yang nyata, dapat clear. Itu dia dah buat tilawah Quran. Jadi macam saya katakan ni lah, alangkah baik kalau kita kembalikan majlis-majlis yang berduduk syiar ni di tempat terbuka. Macam maulid Nabi, tilawah Quran, buat tempat terbuka, buat stadium. Nanti di Bukit Jadil tu buat tilawah Quran di Bukit Jadil, tengok. Ini dibuatnya bola, tak salah. Tak salah, saya bila bola. Saya pun sahaja sejiwa. Tapi tuan-tuan baiklah, tuan-tuan kejauh-kejauhlah, saya bukan kejauh-kejauh, saya kubing-kubing. Boleh, tak salah, boleh. Konsert pun buat ni, stadium. Kenapa maulid Nabi tak boleh buat stadium? Kenapa tilawah Quran tak boleh buat stadium? Kenapa kita faham dalam kalangan itu? Kita kata ini syiar nak tanya orang bukan Islam di luar sana. Dan orang Islam itu sendiri yang tak dekat pada agama Islam. Baik. Kita lihat ayat 28 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilayhi turja'un. Surah Al-Azim. Mafhum ni. Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana kamu beragama kufur yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ala tadi. Macam mana kamu ni manusia? Bunyi kufur kepada
aku suruh sembah aku, kamu pergi sembah berhala. Kamu sembah patung, kamu sembah berhala, kamu sembah sesama manusia, kamu sembah duit, kamu sembah kekayaan, kamu sembah harta, kamu sembah pakat, kamu sembah berpelukan. Tapi kamu tak sembah aku. Kamu pandang berhala itu lebih besar daripada aku. Kamu pandang duit itu lebih besar daripada aku. Kamu pandang harta itu lebih besar daripada aku. Kamu pandang berpelukan itu lebih besar daripada aku. Manusia akhir zaman ini banyak yang sembah selain Allah Taala, walaupun mengucap dua kalimah syahadat dalam solat, tak pernah dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasal wudu kan, kalau tak wudu tak kuat pun mengucap dua kalimah syahadat. Nah, semayang itu kalau semayang lah. Tapi dalam kehidupan hakikatnya, hakikat kehidupannya tak sembah pun Allah. Dia tak kata pun dia Allah Ta'ala itu tiada Tuhan yang sembah mereka Allah. Dia sembah apa lain? Dia sembah manusia, sembah bos, sembah pangkat, sembah kedudukan, sembah pemerintah, sembah duit. No money, no God. Tak ada duit, sorry. Minta borang, minta tanah bertahun-tahun dapat. Ini cerita saya dengar baru ni. Ustaz, satu ustaz datang ceramah maulid di tempat rumah. Dia cerita pengalaman ni. Dia cerita hantar borang minta tanah, mohon tanah. Duh kat bawah undur sampul ada duit, baru jalan duk atas. Itu semua ke mana? Ini sempat duit. Ada duit, jalan. Tak ada duit, tak jalan. Maksudnya Tuhan, duit itu lebih besar dari Tuhan. Pangkat lebih besar dari Tuhan. Kedudukan lebih besar dari Tuhan. Maksudnya apa Tuhan? Kita nak pilih orang yang memimpin kita, orang yang menyandarkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wataala, atau menyandarkan diri dia kepada pangkat dan kedudukan. Kenapa kamu kufur, engkar kepada Allah Taala? Wa kuntum amwata, padahal kamu dulunya mati, yakni belum lahir. Kalau kita punya ilmu tauhid, ya kan? Kau punya ilmu tauhid kan? Sebab dulu baru dia Nabi tak ada sebab dulu bid'ah. Oh, malam itu rububiyah, rububiyah semua sifat pun bid'ah juga lah. So Nabi tak ajar tauhid rububiyah, uluhiyah dan semua sifat tu. Nabi tak ajar tu manusia reka. Tapi kita nak kenal Allah, kena kenal sifat Allah. Nak kenal zat Allah, kena kenal sifat Allah. Apa sifat Allah? Allah itu wujud, lawannya Allah Ta'ala itu ada, lawannya jadi wajib ada, mustahil jadi. Pening kakak mikir, pening akak mikir. Maju Allah tu adil, lawan Allah tu adil, lawan yang adil, wajib adil, mustahil adil. Kata mu'alah-mu'alah kat luar sana, oh itu Allah Ta'ala belumlah dah, lepas tu tak dah. Kena mengaji lah, itu bunyinya mengaji. Pelajar ilmu Allah Ta'ala itu adil. Allah Ta'ala itu sifatnya adil. Selain Allah, kita ni tak adil sebenarnya. Asal tu betul taklah gunakan amwata. Kita ni mati, kan hidup. Yang hidup hanya Allah Ta'ala. Hayyul la yamut, al-hayyul qayyum, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allah Ta'ala tu maha hidup, taklah takkan mati. Kita ni mati. Fa ahyaakum, maka dia menghidupkan kamu. Kita ni mati asal. Kita ni tiada asal. Dijadikan Allah Ta'ala dengan takdirnya, dengan kudrahnya, dengan iradahnya. Alhamdulillah. Penting ini sebab dulu.
mengaji sifat rukun ni penting. Kita nak kenal Allah dengan